Pemirsa Raja Wali Baruna TV, narkoba jenis daun ganja kering siap edar sebanyak 1 ton berhasil. Diamankan Satres Narkoba Polrestabes Medan. Personil Satres RC Narkoba Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara berhasil menangkap mobil box berwarna putih yang membawa 1 ton narkoba jenis daun ganja kering di kawasan Simpang Pos, di Jalan Jamin Ginting Medan, Kota Medan, pada Senin tanggal 12 Desember tahun 2022, malam sekira pukul 21 WIB. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial M, 23 tahun, warga Aceh yang sebagai tersangka ini diketahui membawa barang bukti, BB, narkoba jenis daun ganja kering siap edar sebanyak 1 ton dengan menggunakan sebuah mobil box jenis Daihatsu Grand Max yang bernomor polisi plat BL8237HC. Berawal dari intaian polisi selama 1 bulan lamanya dan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat bahwa tersangka yang berasal dari Blang Kejeren Aceh ini diketahui hendak membawa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan tujuan ke Jakarta sesuai pesanan untuk dipasarkan. Begitu mengetahui informasi ini, dengan sigap tim Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung terjun ke tempat kejadian perkara TKP, dan berhasil menghadang si tersangka di Jalan Jamin Ginting Medan, Kota Medan, tepatnya di bawah flyover Simpang Pos Medan. Usai menangkap tersangka, narkoba jenis daun ganja kering seberat 1 ton itu pun turut diamankan sebagai barang bukti dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan. Setibanya di halaman Mapolrestabes Medan, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfatatareda, SH, SIK yang turut didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Raffles Langgak Putra Marpaung bersama Kanit Idik 2 Satres Narkoba, Ibtu, Didot beserta dengan para personil Satres Narkoba Polrestabes Medan lainnya langsung memberikan keterangan persnya. Baik, selamat malam rekan-rekan. Saat ini kita telah berhasil mengungkap kasus kejahatan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 ton. Dari pengungkapan ini, satu orang berhasil kita amankan berdasarkan pengakuan si tersangka, bahwa dirinya hanyalah sebagai kurir, ucap Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfatatareda, SH, SIK. Narkoba jenis daun ganja kering terbungkus dalam 36 goni dengan total sebanyak 366 paket, tersangka membawanya dengan menggunakan mobil box. Adapun narkoba jenis daun ganja kering ini didatangkan dari Provinsi Aceh dan rencananya mau dibawa ke Jakarta dengan tujuan untuk dipasarkan. Berdasarkan pengakuan tersangka, setibanya di Medan ini, narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 ton ini rencananya mau diserahkan ke seseorang, hingga kini kami masih akan terus melakukan pendalaman terkait penemuan paketan narkoba jenis daun ganja kering siap edar ini, pungkas orang nomor 1 di jajaran Polrestabes Medan tersebut. Reporter Raja Wali Baruna TV Adis Atim R melaporkan ke studio.